wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indrawati Indrawati Kunanta, untuk lebih jelasnya persiapan besok biar Ustaz Ridwan yang akan menjelaskan apa yang perlu dipersiapkan. Silakan Ustaz Ridwan. Terima kasih Ustaz. Baik, untuk para santriwan dan santriwati, seperti yang saya sudah janjikan kepada kalian semua, malam ini saya akan... Buluan! Buluan, ada apaan? Nih, ngangkat ini, bantuin. Saya nggak kuat. Ngangkat begini aja. Ilah iloh. Oh, saya kata panci. Oh. Ya Allah, ayam campur semua, gede-gede di dapur gua. Hah? Kabur lagi. Pegang. Ayam? Hah? Siapa yang suruh kalian ngejar-ngejar ayam? Siapa? Sobri. Sobri, kamu pelakunya? Enggak Ustadz, bukan saya. Ini bagaimana Ustadz? Mereka semua gak ada yang mau ngaku. Ulala. Tenang Ustadz, saya punya caranya supaya mereka ngaku. Tenang, tenang. Yaudah, kalau di antara kalian bertiga gak ada yang mau ngaku, biar Ustadz Musa yang mulia dan santun mau tanya langsung sama ayamnya. Kaget kan? Kaget kan? Lihat nih. Tes, tes, tes. Ada titik terang nih. Jadi Sobri pelakunya. Sobri, ayamnya udah jujur nih. Coba kamu perhatikan, kamu pikir-pikir. Ayam yang tidak diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jujur? Kamu ini manusia, santriwan, dikasih akal pikiran, kok bisa-bisanya kamu enggak jujur? Malu dong sama ayam. Sekarang kamu ngaku. Kamu kan pelakunya? Iya Pak Ustadz, jadi begini. Si Sobri nangkep ayamnya gara-gara dia gak tahu bu bekal apa buat kemah. Jadi kema. Dia ambil ayamnya, menangkap ayamnya Pak Yai Amin. Tuh kan? Ya Ustadz, maaf. Soalnya saya bingung bu bekal apa. Jadi saya ayam ini aja saya ambil. Ya udah Sobri, sekarang sebelum kamu minta maaf sama kita, kamu minta maaf lu nih sama ayamnya. Kesian dikejar-kejar. Tuh lihat tuh, kakinya pada kram. Pegel tahu, lari-larian. Ayam. I'm sorry. Pakai bahasa ayam dong. Bapak? Bapak? Udah dimaafin sama ayamnya, tapi jangan diulangi lagi ya. Nah, sekarang ayamnya kan udah maafin kalian nih. Besok-besok atau lain kali, kalian gak boleh yang namanya berbuat zolim sama makhluk Allah. Karena itu berdosa ya. Ya udah, sekarang kalian bertiga siap-siap untuk sholat maghrib. Ayo. Mau diajak ngobrol sama Ustaz Ridwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Dewati Kunanta, untuk lebih jelasnya persiapan besok biar Ustadz Ridwan yang akan menjelaskan apa yang perlu dipersiapkan. Silakan Ustadz Ridwan. Terima kasih Ustadz. Baik, untuk para santriwan dan santriwati, seperti yang saya sudah janjikan kepada kalian semua, malam ini saya akan melakukan pembagian kelompok ya. Dan nantinya kelompok ini kalian semua harus bekerja sama.
dari mulai kalian berangkat sampai kalian sampai di tujuan, terus kalian acara jurit malam, acara api unggun, sampai kembali ke pesantren. Dan nanti kalian harus pilih sendiri siapa yang pantas menjadi ketua dari masing-masing perkelompoknya, ya, dengan cara voting atau suara terbanyak. Kalian semua mengerti? Ya udah, sekarang dengarkan baik-baik karena Ustadz akan umumkan siapa saja kelompok-kelompoknya. Untuk kelompok pertama, itu ada Ayu, ada Butet, terus ada Lilis, ada Tia, dan Vivi. Baik, untuk kelompok dua, itu ada Sobri, ada Lukman, ada Indra, terus... Yang ini biar saya lanjutkan, Pak Ustadz. Oh, iya Ustadz. Saya ulang ya. Kelompok dua, untuk santriwan ada Sobri, Lukman, Indra, Haikal, dan juga Dodot. Ustadz, kok kita harus sekelompok sama Haikal sama Dodot? Udah dia ngelain apa Ustadz? Dia kek, siapa kek gitu Ustadz? Aku juga gak mau tuh sama sekelompok orang yang bohong-bohong. Katanya mau dipotong ayamnya. Itu cuma nakal-nakalan doang kali, ya kan ya? Nangkep ayam aja gak bisa. Stop. Ustadz Musa udah tahu, pasti kalian gak akan saling menerima. Sobri. Udah Haikal. Hei, kalian ini gimana sih? Ustadz udah tahu, pasti akan jadi seperti ini. Tapi apa? Tapi Ustadz ingin kalian belajar untuk bisa bekerja sama dengan baik dan belajar berdamai. Tidak hanya dengan teman kalian, tapi juga dengan hati kalian sendiri. Supaya kalian bisa berguna untuk semua. Baik, sekarang kalian semua sudah jelas? Alhamdulillah. Ya udah, sekarang kalian boleh bubar dan kembali ke kamar kalian masing-masing. Ya, kalian istirahat yang cukup ya. Nah, gimana kalau nama kelompok kita Al-Amin aja? Tunggu. Aku gak setuju kalau Al-Amin. Aku lebih setuju kalau Anur. Anur, tunggu. Artinya Anur tuh kan suci. Suci. Sudah. Al-Amin aja, aku maunya Al-Amin. Aku maunya Anur. Udah, gak usah ribut. Daripada kita ribut kayak gini, kita milih aja siapa yang paling suaranya paling banyak. Nah, betul. Nah, yang milih Al-Amin siapa? Tunjuk tangan. Saya. Kalian berdua kenapa malah lebih pilih Haikal sih? Kenapa gak belain aku aja? Bukan belain Haikal, tapi kita lebih pilih Al-Amin. Al-Amin itu artinya Jodoh! Nama kiai kita juga kan namanya Kiai Amin. Dan pas lagi sholat, baca Al-Fatihah selesainya pasti bilang Amin. Selesai? Dan apalagi pas doa, pasti bilang apa lagi? Amin. Oke deh Al-Amin, yes. Tapi ketuanya aku ya. Diam dulu, ini anak ini emang egois ya. Kenapa? Udah tahu kan aku yang bikin ide, Al-Amin. Yang banyak ngevote aku, Al-Amin. Kalau misalkan kamu, Anur, ya kamu ketuanya. Kan ini ide aku. Apaan sih, tapi harus seimbang dong. Aku kapten, kamu yang bikin ide. Apaan? Kapten-kaptenan. Aku yang harus jadi ketua. Nggak bisa. Kamu yang jadi ketua, nanti kamu. Waalaikumsalam. Ayo. Ada apa ini ya? Ustaz dengar kalian ribut-ribut, siapa yang berantem? Enggak kok Ustaz, kita lagi ngobrol-ngobrol ya, akram-akram ya. Tadi cuma bercanda-bercanda doang kok Ustaz. Iya Ustaz, kita bukan ribut. Kita cuma rapat untuk bagi-bagi tugas buat besok. Dan untuk berantem. Oh gitu, ya udah. Kalian boleh rapat, tapi jangan malam-malam ya. Terus nanti jam 9 tepat, kamu, terus juga kamu, Indra, ya, kalian kembali ke kamar kalian.
Terus abis itu langsung tidur. Siap, persiapan buat besok. Okay. Baik. Ya udah kalau begitu Ustaz pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan berantem lagi. Ya.